Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ini bab tentang berlembut bicara kepada dua ibu bapa. Jadi kita disuruh untuk berlemah lembut dalam bicara sama orang tua. Jangan sampai suara kita lebih keras daripada orang tua kita. Hadis yang ke-8, Qala hadatsana Musa dan Qala hadatsana Ismail bin Ibrahim Qala hadatsana Ziyad bin Mu'ayyad Qala hadatsani Qunaysah bin Majas Qala kuntu ma'an najadati fa'asartu dzunuban na'ara illa min al-kaba'ir. Telah bercerita kepada kami oleh Musa dan berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Ismail bin Ibrahim berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Ziyad bin Mu'ayyad berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Qaisalah bin Mayyas. Ia berkata adalah aku untuk ma'an najadati aku bersama para najadah ya, satu kelompok Pak Sabtu lalu aku orang para pengikut Khawarij. Pak Sabtu zonoban katanya lalu aku terperosok melakukan dosa. La aroha illa minal kabair. Aku tidak melihat akan dosa itu kecuali itu adalah daripada dosa-dosa besar. Zakartu lalika lalu aku sebutkan demikian itu aku ceritakan demikian itu Ibni Umar kepada Ibni Umar Qala Mali. Jadi beliau ngadu kepada Ibni Umar katanya kepada Ibni Umar apa itu Kultu aku berkata kata wakil aku tanya apa itu dosa aku menjawab demikian Qala las laisa hadhihi min al-kaba'ir kata Ibn Umar ini bukan termasuk dosa-dosa dosa-dosa itu hunna tisun al-sbilan al-ishraku minna musyrik kepada Allah itu dosa-dosa waktu nasa mati membunuh jiwa, membunuh diri orang atau membunuh dirinya sendiri itu sudah selesai. Nauzubin wa firu min asabi lahli daripada perang sudah selesai. Wa qazbul muhsanati menuduh zina perempuannya muhsan perempuan yang menjaga dirinya kita tuduh zina istri kita tuduh zina padahal Masya Allah soleh sekali itu dosa besar jangan sembarangan untuk ya, istri perbuat zina jangan sembarangan zaman sekarang udah banyak mungkin ya banyak
sekarang ada rekam jejak dengan aku dan ketahuan. Film-film selingkuh juga banyak banget sekarang. Kayak ngajarin aja. Kerja boleh-boleh saja, tapi harus tahu aturan. Harus tahu aturan. Hemat saya kalau orang perempuan yang bagus, ibu-ibu sekalian, adalah membuat lapangan pekerjaan sendiri yang bagusnya begitu. Seperti saya dan saudara yang Khadijah itu, beliau punya pekerjaan sendiri, artinya membuat lapangan pekerjaan. Kita pun bagus yang begitu. Kalau menurut saya, memang kalau ya saya dari sebelum nikah memang sudah minta sama Allah supaya ada istri yang gak kerja. Saking yakinnya kalau istri rezeki lewat suami. Memang pengen nyari yang gak kerja. Biar istri saya yang jagain anak-anak saya. Alhamdulillah kesampaian. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita sembarang menuduh istri kita berbuat zina. Tapi juga istri harus pandai-pandai berbuat menjaga diri, jangan melakukan hal-hal yang bisa menuduh ke arah itu. Kalau kerja lambat pulangnya ini, sampai malam, kalau malam pulang, pulang di kantor sampai malam. Ya, jadi harus kita jaga benar-benar ya. Kita punya istri. Otak lu riba dan memakan riba. Ini dosa besar makan riba. Jangan sampai kita melakukannya. Wa aklu mal yatimi, dan memakan harta anak yatim. Jangan sampai makan harta anak yatim. Dosa besar. Kita membuat acara yatim. Jangan sampai kita salah menggunakan. Wa ilhadun fil masjid, dan menentang kebenaran di dalam masjid. Wallazi yastaskiru, dan berlaku sombong, dan orang yang berbuat sombong. Sombong dosa besar. Wa buka'ul walidaini minal hukuki, dan nangis dua orang tua itu termasuk daripada dosa besar. Jadi kalau orang tua nangis lantaran anaknya itu dosa. Orang tua nangis gara-gara perbuatan kita itu dosa besar. Kadang orang tua nangis itu bukan di depan kita, di depan saudara kita. Ya, suka anaknya, orang tuanya ngadu sama kita, nangisin tentang abang kita, adik kita, empu kita. Kenapa mana sih manusia Allah bikin begini-begini? Waduh, ya Allah. Emang apa
dikaga nangis di depan anak yang nak bangor itu, takut sama anaknya. Waduh, berlaku yang ini ukur berlaku membuat orang tua jadi nangis berlaku. Membuat orang tua kita jadi nangis itu berlaku. Jangan sampai kuliah umpama kuliah enggak sampai lulus, bocah disuruh kuliah enggak mau, enggak mau kuliah juga. Padahal tinggal bikin skripsi doang. Emaknya nangis, emak capek-capek nyari duit buat lo. Lo tinggal kayak begini doang, mau kan diterusin? Nah, oh, emak capek, mau. Lo nangis doang tuh, emak capek, terusin. Dan nangis aja emaknya. Ini bisa nerakannya. Jangan sampai orang tua kita nangis lantaran kita. Qala Ibnu Umar berkata kepada Ali bin Umar, anta rabbu minan nari wa tuhibbu an tadkhula jannata. Apakah engkau takut kepada api neraka? Dan apakah kau cinta masuk surga? Kutu aku menjawab, Wallahi, ya tentu aku pengen masuk surga. Aku takut api neraka. Ahayun wa liduka. Apakah ayahmu, orang tuamu masih hidup? Kutu inbi omi. Aku jawab, di sisiku ada ibuku, ibuku masih hidup. Qala wallahi, kata Rasul, kata Ibnu Umar, demi Allah, la'alkalama wa'amta at-ta'ama latadkhulanna jannata majatanabtal kabair. Demi Allah, jika engkau berlembut kata kepada ibu, kau beri makan ibu akan makanan, niscaya engkau akan masuk surga. Majatanabtal kabair, selama engkau menjauhkan dosa besar. Jadi lembutin omongan kita, kasih makan ibu kita. Kalau emang dia enggak punya uang, susah. Jadi orang tua wajib anaknya kasih makan ketika orang tuanya susah. Wajib kasih makan ketika orang tuanya susah. Orang tuanya masih bisa makan, enggak apa-apa, dia makan sendiri. Jadi kita jangan sampai membuat air mata orang tua kita menangis. Jangan sampai. Kita pengen tolongin orang tua kita yang masih muda nih, ya, umpama buat yang masih muda. Disuruh belajar, belajar biar sungguh. Jangan sampai main-main. Sampai berhasil. Itu yang membuat orang tua ridho sama kita, dan itu yang membuat kita bahagia. Itu yang membuat kita bahagia. Kita demen ngaji, biar benar. Orang tanggung-tanggung kalau ngaji. Yang tanggung-tanggung. Kitab hatamin banyak nih, kitab ini, hatam ini, hatam ini, hatam. Usahakan supaya hatam. Jangan tanggung-tanggung. Ini belum hatam, ya ini belum hatam. Masih belum pernah kuliahnya. Itu tuh, ya.
Kalau kita belajar dengan sukses, sungguh-sungguh benar-benar orang tua kita senang. Bahkan saking senangnya orang tua kita kepada kita, diceritain sama orang-orang. Anak gua alhamdulillah. Doainnya biar sukses. Sekarang mau ini. Mau sudah ada. Saking gembira itu orang tua. Jadi belajar semua dulu. Itu sesungguhnya yang membuat orang tua kita senang. Wa la yaqala haddatsana Abu Nu'aym. Wa la haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi wa khfid lahumma jana'a dhulli min ar-rahmah. Qala la taqtan min shay'in ahabba. Telah bercerita kepada kami oleh Abu Nu'aym, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Sufyan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Wa khfid lahum jana'a dhulli min ar-rahmah. Rendahkanlah kepada kedua orang tua itu dirimu dari karena kasih sayang. Jangan azumin saya kelimaan maksudnya dirimu. Rendahin sama orang tua, ya maaf, ya maaf. Rendahkan diri. Jangan kita angkat suara kita lebih keras daripada orang tua kita. Saya pernah bertanya sama orang tua, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, oh kira-kira yang paling sakit sama anak apaan kira-kira? Perbuatan anak sama kita kira-kira yang paling sakit apaan? Atau orang tua, ibu-ibu, yang paling sakit adalah jembalikin. Bukan minta duit yang banyak, bukan balikin. Itu sakit banget katanya. Jadi kalau ada anak membalikin itu sakit. Yang sudah meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuanya sudah meninggal. Ya, rajin-rajin kirimin orang tua kita. Ini duduk kayak begini, Pak, ngaji di majelis taklim seperti ini. Ini orang tua kita dapat. Bapak tegur saya, Kiai Syarifuddin, kata beliau. Ini kalau kita ngaji kayak begini, orang tua kita dapat pahalanya seperti kita bawain buket. Putaran parcel. Lihat orang tua kalau kita lebaran bawain parcel, senang gak kira-kira? Masya Allah, menurut doang yang bawain katanya. Parcelnya ke dewa, isinya cakep-cakep. Masya Allah, senang banget. Jadi kita ngaji kayak begini, ini orang tua kita senang yang dikubur. Kalau kita rajin ngaji kayak begini, insya Allah ntar anak kita pun Allah gerakin rajin ngaji. Qala la tamta'i min syai'in ahabba, janganlah engkau menolak sesuatu yang kedua orang tua itu menyukainya. Bang, lu kan punya mobil, bang, ajak gua ke sana ke jalan-jalan. Sibuk mah. Sibuk. Ayah, saya siap. Mau kemana, mah? Mana? Nu jalan-jalan aja sebentar doang, ya, ayah. Semua. Senang nggak tuh orang tua? Senang. Mas senang nggak jalan-jalan? Oh senang. Ya. Udah pulang kita bagi duit. Berapa kita? Cepetin bagi. Senang nggak tuh orang tua? Ya Allah, udah diajak jalan-jalan kita bagi duit. Walaupun duitnya juga banyak, duitnya mahal, tetap kita bagi aja. Insya Allah kita begitu malam keberkahan banjir sama kita.
Tapi kalau sudah membuat air mata orang tua tidak menangis. Kalau sudah membuat orang tua kita marah sama kita, kalau kita tahu orang tua kita marah sama kita, walaupun kita tahu sama adik kita, sama abang kita, ampo kita, langsung parahin orang tua, minta ridho, minta maaf, dan jangan ulangi perbuatan kita yang begitu. Maafin ayah, maafin ayah. Orang tua Betawi kan begitu. Maafin ayah, maafin saya maksudnya. Maafin saya. Tangis-tangis moral. Jadi jangan nolak apa yang orang tua cintai. Nih buat yang anak muda, orang tua kita kepengen kita ngaji biar benar. Sampai lulus. Kuliah biar lulus. Jangan gak ngerti dibilangin orang tua masih pengen ini juga emang nyari duit. Udah mah ayo mau kerja aja, mau berhenti pesantren, mau berhenti kuliah, mau kerja aja mah. Ntar bagi duit. Ya dong jangan dong, biarin mah ayo mah. Jangan. Anak muda yang masih belajar. Sesungguhnya yang membuat orang tua kita senang itu bukan itu. Yang membuat orang tua kita senang itu kita sampai punya pendidikan yang hebat, yang bagus, yang mulia. Itu yang membuat orang tua kita senang. Kenapa? Karena dikasih modal. Orang kalau punya modal ilmu, dikasih ilmu sama dikasih harta, mana enakan? Ilmu kan, kalau kita punya ilmu nanti insya Allah dapat harta. Tapi kalau harta doang, ilmu kagak, habis tuh ya. Ada satu kisah menceritakan ada orang tua dia punya anak ngaji doang, dia punya ponakan kerja, dia ngirin sama ponakannya yang kerja setiap bulan ngasih duit emaknya. Ini cerita beneran, kisah nyata. Setiap bulan tuh ponakannya selalu beri uang ibunya. Ini orang tua ini iri kepada ponakannya, kepengen kayak gitu. Akhirnya anaknya disuruh untuk kerja. Tapi anaknya gak mau kerja, anaknya maunya ngaji aja. Ini orang tua, ya, bukan salah sih ya, karena nggak punya duit juga dia. Tapi ini anak nih, ya, pengennya ngaji aja, nggak mau kerja. Ya. Ini orang tua ini dia nggak tahu kalau yang bagus itu adalah orang tua dulu, bukan seperti keilmuan. Anak sudah ngerti ngaji. Ketika dia ngaji, dia ngaji, udah sukses, dia ngaji, udah bagus, baru orang tuanya sadar. Akhirnya ponakan yang dulu suka ngasih duit sama orang tuanya, ya kagak lagi, karena kerja duitnya habis. Ya kerja apa ini? Nah yang ngaji, ya, dia berpendidikan, dia ngajinya bagus, kemudian kuliahnya bagus sampai lulus. Dia baru bisa kasih orang tuanya uang. Masya Allah. Baru orang tuanya tersenyum. Dibagi duit, ada mobilnya. Kenapa tuh pendidikan? Ilmu.
itu modalnya pokok keterampilan ilmu. Kenapa begitu? Karena ilmu ini yang angkat derajat Allah. Maka di mana, bagaimana, siapapun orang, kalau punya ilmu, insya Allah, baik ilmu dunia, lebih-lebih ilmu akhirat, lebih-lebih ilmu senang, bahagia. Enggak bakal susah. Ya di Jakarta apa ada kiai yang susahnya? Semuanya kiai, masya Allah barokah. Jadi kalau ada orang tua senang apa itu jangan di, ya, jangan ditinggalin keinginan, jangan ditulak. Bab mujazahil walidain, ini bab balasan dua orang tua. Wa bila qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Suhail bin Abi Shalih an Abi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidan, tidaklah dapat membalas seorang anak akan orang tuanya illa ayajidahu mamlukan, kecuali dia mendapati orang tuanya seorang budak. Payas tariyahu fayuktikan, lalu dia membeli budak itu lalu memerdekakan budak. Baru anak bisa membalas jasa orang tua. Tapi sekarang kan udah enggak ada budak lagi. Maka oleh karena itu jadinya enggak bisa kita membalas jasa orang tua. Kita enggak bisa balas jasa orang tua, saking besarnya orang tua. Walaupun kita di sini, walaupun kita di sini kita cerita ada cerita. Wabillahi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Su'aib Sa'id ibnu Abi Burdah qala sami'tu Abi yuhaddisu anna Su'aib ibn Umar warajulun yamaniyun yadhubu bil mayti hamala ummahu wa ra'a sahbihi yaqulu inni ra'a ba'iruha muzallalu in az'arat arka arakarikabuha lam az'arat. Semua kata, ya benar Umar, atarani jazaituha, kata lah, kata bizafratin wa'idatin. Telah bercerita kepada kami oleh Adam, berkata yang telah bercerita kepada kami oleh Syu'bah, berkata yang telah bercerita kepada kami oleh Sa'id bin Abi Hurdah, berkata ia, aku telah mendengar Abi, bapakku, Yohanis bercerita, annahu bahwasanya ia, bapaknya Sa'id bin Umar, ia telah melihat Ibnu Umar warajulun Yamaniyun, dan ada seorang laki-laki orang Yaman yaitu Ubin Baiti ia tawak di Baitu Hamala Umar, dia tawak di Baitu Umar, dia gendong ibu, berarti dia pergi hajiin orang tuanya dari kampung halamannya sampai dia tawafin, tawak sambil gendong emak. Waro'a zohrihi di belakang punggungnya. Ya huruf seraya dia berkata, innilaha ba'iru al-adabah. Sesungguhnya aku baginya, bagi ibunya adalah kontaknya yang jinak, yang tunduk. In az'arat rikabuha lam az'ar. Jika mengejutkan oleh sang gurdiknya, ya, injakan kakinya, maka
aku tidak terkejut. Artinya apa? Orang tua orang tuanya dia ikut aja apa yang diingini oleh orang tua, manut aja apa yang dimauin oleh orang tua, digendong tuh orang tuanya pergi haji, tawaf digendong. Summa qala, kemudian dia berkata, ya Ibnu Umar wa Ibnu Umar atarani jazaituha, apa pendapatmu, apakah aku sudah membalas jasanya? Masya Allah. Kata Ibnu Umar, tidak, belum. Jadi walaupun orang tua kita, kita ajak pergi haji, kita bopong, kita gendong dari kampung halaman kita sampai balik lagi ke kampung halaman kita, kita gamblok orang tua kita, itu belum membayar jasa orang tua kita. Dari Indonesia kita umpama, kita gendong, kita gamblok, bikin sensasi ya Bapak. Kita gendong, kita gamblok orang tua kita pergi haji jalan kaki sampai ke Mekah atau ke Roma, balik lagi ke Indonesia, itu belum. Capek gak kira-kira? Jangan tanya. Dari sini ke Nabang aja capek mana? Belum tentu kita mau. Jangan jangan begitu. Kadang kita bopong aja orang tua kita, kita ogah. Dari depan ke belakang rumah. Pantas rezeki orang itu sulit, susah. Orang tua tiga, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang melahirkan pasangan hidup kita, dan orang tua yang ngajarin agama kita. Kata Imam Ghazali, yang paling tinggi yang mana? Yang ngajarin agama kita. Ini jangan bikin susah beliau. Kalau bikin susah Pak, enggak bakalan seneng hidup kita. Yang ada susah. Gak ada ceritanya orang durhaka sama orang tua, mertua, sama guru, bahagia, gak ada. Yang ada sengsara semua. Cari ridhonya, jauhin murka. Ada seorang anak bawa kabur duit orang tuanya, pengen bikin usaha, kata saudaranya, dek, kamu gak bakalan bisa, kagak bakalan berkah, dek. Kata saudaranya, ini duit mama, enggak mau, pengen bikin usaha. Belum sampai sebulan, baru dua minggu udah balik lagi. Gak bakal. Kalau kita nyakitin orang tua, walaupun orang tuanya bilang iya dah senang, sambil tapi hatinya nangis. Jadi cari itu jauhin murka, jauhin. Ada orang cerita Pak, sama saya, datang ke rumah meminta kaya, minta kaya saya Tuhan, minta kaya. Kata dia, terus serang aja Pak Kiai, saya pengen kaya. Waduh, pengen kaya. Cerita panjang lebar. Saya mah diam aja, dia cerita panjang lebar. Pas dia ngomong begini, kalau Pak Hasan tadi ngomong, saya lagi berantem sama mertua. Nah ini dia, kata saya, ini dia nih. Penyakitnya ini dia. Mertua juga orang tua, ini abang ini kan, abang ini kenapa abang seret rezekinya susah ini, berantem sama mertua, mertua itu orang tua. Perbaiki hubungannya, insya Allah banyak rezeki. Ini tiga orang tua Pak, kalau dia gak mengaku udah bener aja, dia salah masih bener, apalagi dia bener. Ini tiga orang tua.
Diam aja. Jangan melawan. Sikap itu begitu. Diam aja, jangan melawan. Diam aja. Nanti satu saat kita bakal paham. Oh, begini. Oh, begini. Tiga orang tua ini. Jangan kita lawan. Dengerin. Walaupun dia salah menurut pikiran kita, karena kita belum sampai. Ikutin aja. Apalagi wajib benar, kita salah. Ya Allah, kalau kita ngaji orang tua kita, kita sholat mulu gitu. Enggak mudah Pak untuk menjadi anak yang bakti, murid yang bakti. Ini perlu apa? Perlu kesungguhan dengan sungguh-sungguh. Makanya orang-orang yang anak berkah, muridnya berkah, itu murid berkah, anak berkah, banyakkan yang ya biasanya yang berhasil apa yang berhasil? Banyak yang gak berhasil ya. Jadilah kita yang sedikit yang berhasil. Tiga orang tua, jangan sampai kita buat menangis, sedih, pegel, jangan. Jangan sampai. Ada ulama mengatakan kalau kita pengen jadi wali dua syarat. Gampang aja. Berbuat baik kepada orang tua dan ibu guru. Orang tua. Kalau berbuat baik nih sama orang tua sama guru sudah selesai. Kagak bakalan jadi wali kalau sama orang tua berantem, sama guru berantem, enggak bakalan jadi wali. Orang jadi wali murid wali apa wali setan. Jadi wanti-wanti. Kalau kita punya anak dia ngaji itu pesan sama anak kita, guru bakti sama guru, khidmat sama guru, pesan begini tong ya anak. Jangan sampai salah, jangan sampai. Bahkan kalau kita jadi orang tua, anak kita ngaji, umumnya merintahin anak kita, kita pengen merintahin anak kita, kita pengen suruh warung, umumnya pengen nyuruh sesuatu sama anak kita, kita ngalah. Kita sewa orang lain aja buat apa yang kita mau, biar anak kita diperintah sama guru. Itu kalau anak kita diperintah sama guru itu bahagia. Namanya dia senang sama anak kita. Itu kalau orang suka disuruh, dia bisa senang. Senang guru. Saya dulu masih ngaji sama guru saya itu Pak. Masih kuliah, masih hidup. Saya nungguin Pak supaya disuruh. Mungkin saya aja dulu, saya ada yang mungkin buru dulu di soto, buru saya senang kalau di soto, makan soto. Saya nungguin aja biar saya aja yang pergi sendiri jalan kaki. Orang sekarang ke depan naik motor, kalau nggak ada motor nggak jaga jalan. Seminggu bisa dua kali lebih satu. Sekarang jadi nurunin, saya juga senang sebetulnya. Masya Allah.
kita ngaji orang tua, kita ngaji diri kita juga sama-sama. Wala bi zafratin wa'ilatin, kamu dan juga kamu tidak bisa membalas orang tua satu ya tarikan nafas. Jangan semuanya satu tarikan nafas saja orang tua kita, kita enggak bisa balas. Satu tarikan nafas orang tua kita sudah tarik nafas. Itu enggak bisa kita balas. Jadi cari ridhonya, jauhin murkanya orang tua. Tiga orang tua itu cari ridhonya, jauhin murkanya. Summa tawaf bin Umar, kemudian tawaf oleh Ibn Umar, fa'ata maqoma, lalu datang ke maqom maqom Ibrahim biasanya begitu. Fasada rakaat ini, lalu dia sholat di dua rakaat di belakang makom Ibrahim. Semua kuala kemudian dia berkata, ya benaran Abi Musa, wahai ibna Abi Musa, inna kulla rukataini tukaffirahima amamahum, wahai ibna Abi Musa, sesungguhnya setiap dua rakaat itu dapat menghapus keduanya apa yang di depan keduanya. Jadi sholat dua rakaat. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya ya, berbuat bakti sama orang tua. Jangan bikin murka, jangan bikin marah tiga orang tua. Jangan bikin buat senang, buat gembira, buat sukacita. Jangan bikin habis. Tiga, ya, jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Kita kalau lebaran, lebaran Pak, yang kita datengin siapa kira-kira? Orang tua. Orang tua, kemudian mertua sama guru. Kadang guru kelupaan. Jangan sampai kelupaan. Tiga orang tua nih jangan sampai enggak datang itu lebaran. Jangan sampai datang. Jangan sampai datang. Jangan sampai datang. Kalau ada orang tua anaknya kagak datang lebaran, sedih gak tuh orang tua? Sedih. Jangan sampai kita membuat orang tua kita sedih. Jangan sampai. Tiga orang tua itu membuktikan kita benar-benar anaknya itu ketika orang lagi lebaran. Itu membuktikan lagi lebaran. Kalau kita lebaran kagak datang sama tiga orang tua ini, ya Allah, khawatir beliau marah sama kita. Kalau marah sama kita, khawatir dulu. Orang tua, mertua kita. Saya kemarin pertama tu orang tua, sama mertua. Orang mana tu orang tua, mertua. Selebihnya baru yang lain. Sama guru, guru yang di sini hari pertama. Dulu sebelum nikah guru yang jauh, jauh itu hari kedua sebelum nikah. Sekarang udah nikah hari ketiga. Nah, udah banyak bawaan. Jangan sampai nggak datang lebaran tiga orang itu membuktikan kita anaknya betul. Kalau kita nggak datang kepada tiga orang tua ini, yakin tuh beliau orang tua tadi itu akan nanya di mana, di hati. Si anak kemana ya? Pada datang. Sedih dia. Ya.
itu banget ya. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Kita jangan sampai begitu. Orang-orang ya biarin kita jangan biarin, maksudnya jangan sampai kita seperti dia. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang soleh. Dan anak-anak kita, keluarga kita jagain untuk supaya selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.